masa memula sekali saya tahu pasal pertandingan Golden Memories Asia, dia macam ni ya. Di page PNP, Pangah Production di Instagram, ada memberitahu tentang pertandingan Golden Memories Asia. Jadi ramai yang yang tag saya, dan saya pun macam apa benda yang diorang tag ni. Jadi saya pergi ke page Pangah Production tu dan saya lihat, oh pertandingan ini sekian sekian sekian. Jadi untuk pertandingan lanjut, boleh pergi, adalah nombor nombor yang tertera tu. Jadi saya pergi WhatsApp staff daripada BNP tu dan saya WhatsApp staff tersebut bernama Wani. Jadi saya pergi WhatsApp Wani dan Wani masukkan saya ke dalam satu grup. Maknanya satu grup WhatsApp lah. Maknanya dalam semua grup tu ada dekat dalam 60 orang macam tu yang berminat untuk menyertai Golden Memories Asia pada waktu itu. Setelah kami semua berkumpul di WhatsApp tersebut, ada satu tarikh yang disuruhnya kami yang berminat ini untuk menghantar video kami menyanyikan lagu-lagu Golden, lagu-lagu lama lah, which is lagu tu daripada zaman 70-an sampainya awal 2000 macam tu. Jadi saya pun menghantarlah lagu ini sebagai penyertaan saya yang terawal. Sayang, ku menghitung hari dengan debaran di hati. Saat-saat berjauhan teramat menyiksakan. Iya, lagu yang saya sangat suka. Saya pernah dengar, saya suka dan saya pernah nyanyi tapi tidak pernah menyanyi di tempat umum. Jadi lagu daripada Samir Hassan bertajuk Menghitung Hari. Alhamdulillah lagu itu melayakkan saya orang kata apa ya, penglibatan terawal saya di Golden Memories Asia. Dalam lebih kurang 60 orang macam tu, dipilihnya 20 orang yang diambil daripada video-video yang kami hantar dan video saya dipilih dalam 20 orang tu. Dan iya, segala-galanya bermula di PNP Studio, Pangah Production Studio. Okay. Dah sampai saya di shortlisted 20 orang tu. Jadinya ada satu tarikh kami pergi ke studio Pangah. Di situlah kami diuji dengan pelbagai lagu dan yang menguji kami adalah pihak daripada Indosia dan ya, saya sebenarnya saya tak jangka sebab bila saya lihat wah ramainya bagus-bagus dan saya merupakan orang yang ke-8 sebenarnya daripada 20 orang menjadi peserta yang ke-8 dan lagu-lagu yang diuji adalah Fly me to the moon and let me play among the stars. Saya diuji dengan 4 buah lagu tak silap saya. Fly me to the moon. Apa lagi eh? Aku tak biasa. Alda. Tiada lagi. Lagu rindu merindu. Oh, 5 lagu sebenarnya. That's the way it is. Daripada Celine Dion. Sebenarnya pada 5 lagu tersebut, 2 je ada dalam wishlist saya sebab sebelum tu memang dalam borang tu memang disuruh letak 10 lagu lah kononnya di dalam tu nanti kami akan diuji. Tapi lagu-lagu yang dipilih adalah lagu-lagu yang saya letak tu kalau 10 lagu tu lagu yang ke-9 dengan nombor 10 ya. Tapi ya, sebagai seorang peserta, sebagai seorang penyanyi, kita kena bersedia dengan apa-apa pun dugaan, cubaan, apa-apa pun diuji. Jadi alhamdulillah saya rasa saya dapat menjalankan tugas saya dengan sebaiknya tanpa saya lupa lirik. Rasalah bila kita berhadapan dengan benda-benda macam tertipulah kalau saya kata saya tak gugup walaupun hanya nyanyi di hadapan 3 orang yang mengadili kita kan. Tipulah tak ada perasaan gugup. Mesti ada perasaan gugup. Pada awalnya diberitahu kami,
Okey, kalau lagu tak ada dalam minus one, tak ada masalah. Kita just nyanyi acapella. Ya, bukan acapella, ya. Saya ingat macam okey. Contoh macam lagu tak ada, apa aku tak biasa tu. Saya memang tak ada minus one. Lagu aku tak biasa tu. Jadi saya fikir macam okey, saya ambil part chorusnya sajalah. Aku tak biasa. Oh no, ya. Sekejap, ya. Soundman tu disuruhnya pakai YouTube. Ha, YouTube, okey. Jadi saya pun terkebir-kebir macam mana nak masuk lagu ni. Tapi alhamdulillah, lagu-lagu yang diuji saya walaupun tak ada dalam wishlist saya, macam tiada lagi, macam aku tak biasa, tapi lagu-lagu tu semua kira macam dulu saya ni kan rajin masuk perlumbaan, rajin masuk pertandingan. Jadi saya masih ingat lah. Cumanya macam kadang-kadang macam eh betul ke masuk begini lah, begitu, macam confused. Tapi yang diuji kami Pak Ikin, Ibu Linda, Abang Man Tabla, diorang semua macam sangat sporting lah. Macam tidaklah menakutkan, macam buat macam ni tak ada. Dia macam diorang tu sangat relax, sangat enjoy. Dan apa yang kita nyanyi diorang tahu, diorang pun nyanyi sama-sama. Jadi awas, ya, selepas ini siapa yang nak menyertai Golden Memories Asia, kena make sure, ya, korang kena fokus, jangan main-main. Dan please, kalau boleh, hafal lagu dengan sebaiknya. Sebab yang tak boleh nak hentam-hentam, ya. Sebab yang mengadili kita, diorang punya lip sync sama dengan mulut kita yang menyanyi. Awas. Lepas itu 2 minggu kemudian, alhamdulillah, 4 orang peserta terpilih termasuk saya mewakili Malaysia. Walaupun sebenarnya saya tidak menjangkakan, tapi saya bersyukurlah, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya bila saya nak berada di pentas Indosia tu, walaupun sebelum ni saya mengimpikan untuk di Akademi Asia Dandut, tapi Tuhan memberikan rezeki saya di Golden Memories Asia. Alhamdulillah, saya rasa macam besar rahmat dah sebenarnya. Sebenarnya dulu masa 2006, 2007, 2008 saya kerap ke Indonesia sebab ada album pertama saya yang bertajuk Tak Pemut pernah rilis di Indonesia. Dan juga lepas tu setelah berapa tahun, lebih 10 tahun saya tidak ke Indonesia, dan saya sekembalinya ke Indonesia untuk Golden Memories Asia, alhamdulillah. Saya dapat berkenalan dengan kesemua 24 peserta yang lain. 20 kira 20, saya dah kenal kawan-kawan saya di Malaysia. Maknanya 20 lain tu dapat kenal dengan mereka. Saya dapat bekerjasama dengan seluruh pihak production Indosia, Golden Memories Asia. Alhamdulillah, satu peluang, satu kebanggaan untuk saya, dan juga satu penghargaan, satu pengalaman sebenarnya untuk saya. Alhamdulillah. Saya, Azim, Akma dan juga Iran pergi ke sana. Semua orang tahu, mungkin orang kenal siapa Farwaida, orang kenal siapa Akma. Dan okay, orang macam tanya, Azim dengan Iran ni siapa-siapa kan? Sebenarnya, undang-undang sebenarnya di borang Golden Memory Asia, dan juga kedatangan kami di sana, kami dilayan seperti artis tak artis sama saja. Dan juga kami di sana, walaupun ada beberapa puluh album ke beberapa buah album, tapi kami dilayan sama je. Dan penyertaan ini tidak meletakkan oh artis perlu masuk, oh yang bukan artis tak perlu, tak ada. Dibuka pada umum yang boleh menyanyi. Okay, jelas, ya. Secara jujurnya, saya mohon ampun juga kepada kawan-kawan saya, ada family saya. Kita jumpa lagi di next video. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, share and comment, okay? Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe, okay? Subscribe kan percuma.